Soalan yang terakhir, apakah tidak ada lagi pak mazhab ketika turun Nabi Isa? Turun Nabi Isa ada tak lagi mazhab pak sekarang? Mazhab pak yang dia maklumkan itu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Ini mazhab-mazhab fiqh dalam masalah fiqh sembahyang, zakat, puasa, haji, faraid dan sebagainya. Okey? Dia ada mazhab lain pula. Kalau dalam mazhab tasawuf, dia ada Imam Al-Ghazali, Imam mazhab. Dia Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam mazhab. Nampak tak? Ne? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu imam-imam besar dalam mazhab-mazhab tasawuf. Kalau kita ngaji ilmu nahu, kita akan jumpa imam-imam mazhab. Sibawih, Syekh Khalid dan seumpama. Tak. Ini imam-imam mazhab nahu. Tapi kita buta kayu. Imam mazhab, apa tu je nampak? Ha? Tak? Kerana kita orang awam. Nah, itu imam-imam besar dalam tafsir, imam-imam besar dalam qiraah. Kita ni orang terbaut ni, malam ni dalam masjid ni. Okey? Faham lagi? Awak baca Quran tak? Baca. Mazhab mana? Imam mana ikut? Kita ada 7 imam. Okay, imam qiraah, qiraatul Quran. Seorang imam, 2 rawi. Jadi bila seorang 7 imam dengan setiap masing-masing ada 2 imam, bermakna ada 14 orang rawi. Campur dengan 7 imam, jadi 21. Patut kita ada 21 qiraah. Bacaan. Faham lagi? Ha. Dan kalau kita nak ikut bacaan Nabi, nak baca mana? Kita tak mau ikut mazhab-mazhab nak baca anak-anak Nabi. Dan Nabi baca mana Quran? Hapak ke, Warah ke, Asim ke, Kombul ke, Duri ke, Ibn Qasir ke, apa mana? Ha. Oh, pandai sangat nak. Kita tak, kita ikut Nabi tu. Ikut Nabi dah baca, si baca. Ha. Kita baca sekarang, Warah ke Hafas? Hafas, rawinya, imamnya Asim, imam mazhabnya. Faham lagi? Kita mazhab qiraah. Nah, apa kita tahu? Dia baca bacaan Nabi dulu direct. Ha. Nah, itu mazhab-mazhab bacaan-bacaan imam-imam yang sampai sanad sampai mereka bacaan-bacaannya. Nah. Sebab kita ni orang awam, tapi orang awam yang cuba nak menjadi imam ulama besar. Nah, tanpa belajar. Nak jalan pendek dengan join Facebook, join Instagram, boleh jadi imam mustahid. Copy paste banyak sikit, banyak share, jadi imam mustahid. Ini masalah, hati lebur habis hukum.